Terima kasih, Ajis, untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdi Kusmawanto. Kebetulan saya sebagai ketua BUKK SPM PT Syarapael, dan hari ini saya memang diundang oleh Bapak Ajis untuk menyampaikan kepada kawan-kawan pers bahwa berita 8.000 karyawan yang terdata di PT Syarapael itu yang kemarin ini sedikit dari kawan-kawan media juga sebenarnya tidak benar. Sampaikan tidak benar, kami hanya meluruskan aja. Memang kronologisnya Pak, memang aparat itu di bulan Juni 2022 sampai dengan 2023 itu memang kondisi karyawan di PT Syarapael yang di Jalan Gede Sudiarto KM11 Semarang itu masih sekitar 8.000, benar yang disampaikan 8.000. Kemudian berangsur sampai 2023 itu memang produksi agak berkurang ya. Di samping itu pula memang owner yang punya itu menjual ya, ketika yaitu PT Jarum Pak sekarang ini yang memang menjual ya. Kemudian dikasih waktu ya kita untuk memakai tempat itu sampai di bulan Januari ya, Januari 2024 itu dan sudah kosong itu, seperti itu. Tapi dalam perjalanannya waktu memang kami dari KSPR ini, dari BUKK ini berusaha supaya kawan-kawan yang masih berdomisili di dekat perusahaan dan itu masih bisa bekerja, kita menyampaikan secara kooperatif bagaimanapun untuk mengupayakan masih ada pekerja di Kota Semarang, yang maksudnya di saya apa yang di Kota Semarang. Dan tentunya waktu itu memang di tahun 2023 itu sampai di bulan November berangsur memang agak berkurang Pak, memang namanya order ya berkurang, tapi tidak untuk mengingat bahwa di tahun 2023 sampai November ini perusahaan yang digerupkan sudah mulai mengrekrutmen ya, sudah mulai merekrut pegawai dan kawan-kawan yang memang masih di sekota Semarang ini sudah tidak diperpanjang kontraknya yang dekat dengan lokasi digerupkan itu memang mereka berangsur memang ya, beralih ke sana karena kan dekat rumah kan sana sudah ke sana dan berangsur-angsur November kita sampai ke bulan November 2023 itu sekitar 4.000 karyawan masih ya, yang 1.482 itu yang karyawan tetap. Nah di sini karena harus mengosongkan di gedung yang sudah mau dipakai itu 50% Pak, sehingga alhamdulillah sekali ini 50% gedung itu masih bisa disewa oleh kami ya dari saya aparel untuk ada masih ada aktivitas karena yang departemen laundry kemudian departemen washingnya itu kemudian juga yang polybag karton ya untuk packingnya kemudian ada beberapa produksi itu masih bisa untuk beraktivitas di Kota Semarang karena yang digerobokan itu belum siap Pak untuk gedung tersebut, makanya masih diberi kesempatan oleh PT Jarum untuk bisa menggunakan gedung yang di sebelakang sekarang disekat ya, bisa dinaik sudah separuh 50% itu disekat dan kita menggunakannya di sana. Dan kebetulan sampai sekarang memang 1.482 itu memang kurang di PHK ya, di PHK dengan sesuai dengan dan ada kesepakatan dan hak-haknya juga diberikan tapi tidak memungkinkan masih diberikan untuk perluasan untuk bisa bekerja tapi bisa di PKWT itu Pak. Jadi sekarang ini masih aktivitas masih berjalan sekitar 2.500 karyawan yang di belakang itu yang di gedung separuh 50% itu karena masih ada aktivitas 1.480 sekitar 2.500 sehingga kawan-kawan yang ter-PHK 1.480 itu masih ada yang kerja di PT Syarapael sampai saat ini. Itu informasinya Pak dari PT Syarapael sampai sekarang masih eksis. Yang kemarin juga sudah dicek sama pusat kina produksinya dan alhamdulillah masih lancar dan mudah-mudahan ini dengan informasi-informasi yang kami sampaikan ini nanti terkait dengan apa yang kami sampaikan dari saya masih tenang untuk memberikan waktu kepada kami. Terima kasih dari saya, saya sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.